Direktur Upacara tiba di lapangan upacara. Kodim 0118 Subuh Salam menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-77 yang dipimpin langsung Dandim 0118 Subuh Salam Letkol Infantri Arianto Sunu Kuncoro yang berlangsung di lapangan Makodim 0118 Subuh Salam pada Rabu 5 Oktober 2022 pagi. Upacara Hari Ulang Tahun TNI ke-77 ini mengusung tema TNI Adalah Kita. Panglima TNI dalam amanatnya yang dibacakan oleh Dandim 0118 Subuh Salam, Letkol Infantri Arianto Sunu Kuncoro mengatakan, saat ini TNI merupakan lembaga yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Untuk itu dia menghimbau kepada prajurit TNI untuk menjaga baik-baik kepercayaan rakyat ini dan berpesan untuk TNI dimanapun berada untuk menjadi solusi dari setiap masalah yang dihadapi masyarakat. Sekaligus terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap TNI. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha. Setelah rangkaian upacara selesai, dilanjutkan penampilan marching band dari SMK Negeri Penanggalan, Tari Kolosal dari SMA Negeri Penanggalan, PBB dari Man 1 Penanggalan, dan pembagian hadiah Lomba PBB dan Binsat. Dalam rangka Hari Ulang Tahun TNI ke-77 ini, Kodim 0118 Subuh Salam juga menggelar beberapa rangkaian kegiatan antara lainnya, seperti kegiatan donor darah, TNI Manunggal KB, santunan kepada Warakawuri, syukuran, doa bersama yakni membaca surat Yasin dan zikir, lomba peraturan baris berbaris tingkat SMA, lomba kicau burung, dan karya bakti.